Indonesia berhasil memborong 4 gelar pada kejuaraan bulu tangkis tingkat Asia Indonesia International Challenge atau IIC 2023. Perebutan gelar juara berlangsung di Gor PBSI Sumut Medan. Indonesia berhasil memborong 4 gelar di Indonesia International Challenge 2023. Kemenangan diraih pasangan ganda putra Barry Angriawan Rian Agung Saputro. Nomor ganda putri dimenangkan Jessica Putri Miantoro Feby Setianingrum. Di tunggal putra dimenangkan oleh Awi Farhan dan tunggal putri kemenangan diraih oleh Esther Nurumi. Sedangkan gelar juara ganda campuran dibawa oleh pasangan Thailand Wirapat Orninca setelah menaklukkan pasangan Indonesia Marwan Jessica Maya 17-21, 21-19, 9-21. Dominasi pemain Indonesia di Indonesia International Challenge mendapat apresiasi dari panitia Indonesia International Challenge karena berhasil meraih 4 gelar. Diharapkan keberhasilan ini memotivasi pemain bulu tangkis lainnya di tanah air untuk lebih meningkatkan prestasi di ajang yang lebih tinggi. Sebelumnya, Indonesia International Challenge yang digelar dari tanggal 29 Agustus hingga 3 September diikuti oleh 290 peserta dari 18 negara. Dan untuk mengikuti Indonesia International Challenge ini, pemain bulu tangkis harus sudah mengikuti pertandingan domestik dan kemudian bertanding di international level bawah yakni Future Series. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.